Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Saya harap kabarnya baik-baik saja, sehat selalu, serta masih diberi banyak rezeki. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang Facebook ya. Lebih tepatnya kali ini saya akan membahas tentang cara menyembuhkan pelanggaran OKT dan KTA secara cepat ya. Di sini ada akun asli saya yang dulu kena OKT dan KTA, padahal akun asli ya, original kontennya masih kena juga OKT dan KTA ya. Nah, di sini kita lihat sudah bisa menghasilkan uang ya, try out testing again. Nah, ini sudah kembali monetasinya sudah sembuh. Bentar ya, masih loading agak lama. Oke, ini kita lihat fitur monetisasinya sudah kembali. Dulu ini instreamnya kena pelanggaran original konten terbatas. Nah, sampai lama ini ya, karena saya abaikan. Ternyata cara nyembuhinnya gampang sekali guys, gampang banget ya. Saya nggak nyangka-nyangka ini bisa sembuh dengan mudah ya. Nah, cara yang saya lakukan itu cukup simpel saja. Saya ganti foto profil saya, profilnya dengan foto saya, dan foto sampulnya dengan saya ganti dengan foto saya juga, foto original saya. Nah, setelah saya ganti dan tadi malam cukup dengan melakukan live streaming atau saya bikin video reel dengan konten asli dari kameranya langsung ya, dari kamera HP. Nah, di sini saya sudah melakukan siaran langsung seperti ini ya guys, tiga konten yang sama saja ini. Nah, sudah bisa sembuh. Nah, jadi cara nyembuhinnya OKT dan KTA cukup kita melakukan live streaming atau siaran langsung. Ini nggak lama, cuma 5 menit saja durasinya ya. Cuma 5 menit saja durasinya live streaming. Dan saya nggak nyangka langsung bisa sembuh pagi-pagi harinya. Ini kan malam hari ya. Malam hari ya, saya melakukan siaran langsung pas waktu malam takbir. Nah, saya cek pagi harinya sudah ada notif bisa menghasilkan uang kembali dari Facebook ya. Nah, jadi caranya seperti itu saya yang saya lakukan. Nah, ini profil Anda Francisca Channel bisa menghasilkan uang lagi. Pelajari selengkapnya. Jadi di sini saya sudah bisa menghasilkan uang ya. Dahulu saya ini nggak ngerti ya cara nyembuhinnya gimana. Saya biasanya saya diamin 3 bulan sembuh, tapi ini lebih dari 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Ya, saya akhirnya saya hapus semua kontennya dan saya langsung melakukan live streaming atau siaran langsung, cuma 5 menit saja durasinya ya. Nah, jadi itu solusinya, kita bisa menyembuhkan OKT dan KTA dengan cara live streaming ya, live siaran langsung ya, langsung dari HP kita sendiri. Nah, oke, nah di sini konten terbitkan masih 2 saja ya. Ya, ini lama nggak saya pakai karena kena OKT-nya lama banget, sekitar berapa ya, 3 bulan lebih ya. Biasanya itu 3 bulan sudah lebih, sampai 3 bulan sampai 4 bulan nggak sembuh-sembuh. Biasanya 3 bulan sembuh, nggak diapa-apain ya. Tapi ternyata nggak sembuh juga kalau nggak diapa-apain. Jadi saya berinisiatif untuk menghapus semua konten, lalu saya melakukan live streaming atau siaran langsung, dan alhamdulillah bisa sembuh kembali ya. Sudah bisa untuk dijadikan untuk menghasilkan uang. Nah, oke, mungkin itu saja sharing-sharing hari ini. Jangan lupa sekali lagi teman-teman bantu support channel saya dengan cara subscribe ya, Francisca Channel. Like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.